Assalamualaikum. 7 tempat yang sayang dilewatkan di Karimun Jawa menurut channel FM. 1. Pantai Ujung Gelam. Pantai ini bisa diakses melalui jalur darat atau laut. Jaraknya sangat dekat dari pusat kota, sekitar 10 menit perjalanan. Terdapat pohon kelapa miring yang membuatnya tampak kian cantik. Jangan lewatkan panorama menjelang matahari terbenam ya. 2. Pantai Barakuda. Pantai dengan hamparan pasir putih ini dipenuhi dengan pohon kelapa yang meneduhkan. Di sekitar pantai, terdapat bebatuan unik, motifnya bergaris-garis seperti terkikis ombak. Kamu bisa bersantai sambil menikmati es kelapa muda di bibir pantai. 3. Penangkaran Hiu, Menjangan Besar. Kalau mau mendapat pengalaman yang berbeda, cobalah berendam bersama puluhan ikan hiu. Berada di Pulau Menjangan Besar, tempat penangkaran ini selalu ramai pengunjung. Terdapat dua kolam, yakni berisi hiu berusia muda dan hiu dewasa. Nantinya, pemandu akan melemparkan makanan supaya para hiu mendekat. Perlu diingat, jangan sesekali berendam kalau ada bagian tubuh yang terluka. Sebab, hiu sangat sensitif dengan bau darah. 4. Pulau Cilik. Sesuai dengan namanya, pulau ini sangat kecil. Bahkan, kamu bisa menyusurinya hanya dalam beberapa menit saja. Tetapi, keindahannya tak kalah dibanding yang lainnya. Kamu bisa snorkeling di sini, menikmati berbagai jenis terumbu karang yang indah dan biota laut yang unik. 5. Bukit Joko Tuwok dan Bukit Love. Dari atas bukit ini, kamu bisa melihat kilauan air laut bak diselimuti berlian. Terdapat pula jembatan kayu yang bisa digunakan sebagai spot foto. Kamu bisa menyaksikan sebuah pertunjukan di bukit ini. Warga setempat menamainya dengan Senandung Senja yang berupa pertunjukan tentang matahari yang perlahan tenggelam ke dalam lautan. 6. Mangrove Trekking. Kalau suka hunting foto unik, cobalah mampir ke sini. Terdapat gardu pandang yang cukup tinggi, sehingga bisa melihat hamparan pepohonan mangrove berserakan, tapi tetap estetik. Fasilitasnya sudah cukup mumpuni, ada jalur untuk berjalan yang terbuat dari kayu, hingga pos penjagaan. Ada pula pusat informasi tentang satwa dan fauna di hutan mangrove sebagai upaya edukasi bagi pengunjung. 7. Pantai Bobi. Pantai Bobi, Karimun Jawa, Jepara. Pantai Bobi atau Bobi adalah pantai berpasir putih yang terletak di ujung selatan pulau utama Karimun Jawa. Saat menyusuri bibir pantai ini, wisatawan dapat menemukan beberapa bebatuan alami dan menikmati pemandangan pegunungan. Selain menyusuri pantai, mereka bisa bersantai sambil menikmati kelapa muda yang dapat dibeli di warung dekat pantai. Wisatawan yang gemar bersuafoto juga bisa mengunjungi beberapa lokasi foto yang tersedia, salah satunya adalah Ayunan. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.